Alat dan bahan: biji kacang hijau 20 biji, cup gelas 2, cutter, kardus, kapas, dan spidol. Masukkan 2 kapas ke dalam masing-masing cup gelas. Masukkan air secukupnya. Masukkan biji kacang hijau 10 biji ke masing-masing cup gelas. Masukkan cup A ke dalam kardus. Letakkan cup B di tempat terbuka. Mengamati pertumbuhan hari ke-1 sampai ke-10. Gelap 1,5 cm. Terang 1,4 cm. Gelap 3 cm. Terang 2 cm. Gelap 8,5 cm. Terang 2,5 cm. Gelap 14,5 cm. Terang 5,5 cm. Terang 7,5 cm, gelap 21,5 cm. Terang 12 cm, gelap 28 cm. Terang 16 cm, gelap 33,5 cm. Terang 17 cm, gelap 38 cm. Terang 18 cm, gelap 39 cm. Terang 19 cm, gelap patah, menjadi 34 cm. Tabel data pengamatan kecambah 10 hari, grafik pertumbuhan gelap dan terang. Kesimpulan dari percobaan ini, yaitu kacang hijau Phasolus radiatus yang terkena cahaya matahari cenderung memiliki warna daun yang hijau dan batang kokoh karena tumbuhan secara otomatis akan memanfaatkan cahaya matahari untuk fotosintesis, sehingga daun memproduksi klorofil. Sedangkan di tempat gelap pertumbuhan sangat cepat karena tidak terhambat oleh auksin, dapat dilihat dari batang yang memiliki ukuran yang sangat panjang namun lemah dan daun yang kuning etiolasi.